Kemudian anak-anak ini intinya semuanya dibiayai sendiri. Saya terima kasih sekali SMA Negeri 2 ikut di event ini juga. Kok ada, masih ada anak-anak yang bisa. Baik, Al-Fatim Dance Crew sendiri dari sekolah mana? SMA Taruna Dr. Andi Zulaya. Baik, bagaimana persiapan kalian untuk menampilkan penampilan kalian di Smasa Cup 2019 ini? Persiapannya cukup singkat, jadi kemarin baru bikin koreografinya, terus tadi baru latihan, juga nyiapin kostum. Baik, dari SMK Negeri 1 Kraksan ya. Bagaimana persiapan kalian untuk menampilkan dance ini di Smasa Cup 2019? Ya sangat, latihannya sangat padat. 2 minggu selesai. Hanya 2 minggu latihannya? Iya. Wah, luar biasa buat kalian semua. Buat kalian kan dari Kraksan nih, dari Kraksan buat ke Probolinggo ini udah stay di Smasa Cup 2019 ini mulai dari jam berapa? Jam 5 sore, oke. Untuk Bu Lilis dan Kak Trias, apakah bagaimana persiapan Tekno ini untuk menyiapkan penampilan di Smasa Cup 2019? Persiapan ini dimulai 2 minggu yang lalu, ya. 2 minggu yang lalu dengan kerja keras dan sering anak-anak itu latihan terus-menerus tanpa lelah, tetap semangat terus dan selalu optimis, selalu didampingi oleh pelatihnya, apa yang dikatakan pelatihnya selalu diperhatikan sama anak-anak, dijalankan. Nah itu semangatnya yang terutama, sehingga tampilannya begitu bagus. Dan juga pemilihan kostum anak-anak sendiri dan konsultasi sama pelatih dan saya, sehingga antara kostum dan temanya itu pas. Dan dewan juri juga tidak ada komen apapun, hanya bisa komen bagus dari awal sampai akhir, itu aja. Bagaimana sih untuk mempersiapkan penampilan dance ini di Smasa Cup 2019? Sulit ya, karena harus seleksi dulu kelas gurunya. Kemudian kita pilih, kita ambil yang berbakat. Habis itu kita bentuk suatu tim, yaitu tim inti. Jadi saya itu melatih koreonya itu sudah dari bakat-bakat mereka sendiri. Jadi anak-anak yang ikut di sini mereka sudah punya bakat. Jadi saya tinggal mengasah aja. Buat Silvi dan Amel ya, pergi ke sini ini mau ngelihat siapa sih? Tekno Crew. Kenapa sih kena kok dukung Tekno Crew ini? Apakah punya ciri khas tersendiri atau memang udah pengen ngelihat penampilan Tekno Crew ini? Ya emang pengen ngelihat, cuma ngefans juga mbak gitu. Ya apalagi ya, emang dilihat dari YouTube itu gerakannya emang bagus gitu. Mungkin babanya punya pesan untuk Tekno Crew kedepannya lebih baik, lebih bagus lagi. Emang udah bagus tapi kurang greget sedikit. Udah babanya semoga menang. Iya, amin. Hari ini saya sedang bersama dengan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Probolinggo. Baik, dengan siapa? Alia Nasmi Pia Ananda Nabila Putri. Baik, kalian semua ini ikut berpartisipasi sebagai panitia atau sebagai hanya sebagai siswa untuk melihat acara ini? Kalau kita berdua itu membantu panitia dalam foto. Saya hanya siswa SMA Negeri 1. Buat panitianya sendiri, apakah ada persiapan yang lebih matang untuk mempersiapkan acara Smasa Cup 2019 ini dengan lancar? Jelas ada persiapan yang matang karena kan melingkupi semua kota dan kabupaten, jadi pasti ada persiapan yang matang banget. Buat banyak
panitia photobooth. Buat panitia photobooth ini ada tekniknya sendiri atau bagaimana, Mbak? Ya, kita ada pembagian tugas dari setiap harinya. Setiap harinya kita ada pembagian tugas, kemudian kita juga ada dibantu sama OSIS. Jadi seperti sip-sip gitu. Harapannya untuk Semasa Cup 2019 untuk tahun depan apa, Mbak? Lebih baik ke depannya, acaranya, rundown-nya lebih tepat. Kemudian peminatnya juga mungkin lebih banyak dari tahun yang sekarang. Baik, terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Baik, pemirsa, itulah harapan untuk acara Semasa Cup 2020 tahun depan. Terima kasih.